Kali ini kita akan coba setting tingkat kesadahan air yang ada di rumah ya. Nanti akan ada kertas lakmus yang akan dibawa teknisi dan akan dites air di rumahnya itu apakah harus ditambah garam atau tidak. Nah, ketika nanti dapat satu strip di kertas lakmusnya, berarti dia nggak perlu tambah garam. Cara atur kesadahannya tinggal tekan di bagian sini, kemudian kita putar ke sini. Nah, dia akan muncul nanti berkedip. Nah, ini tingkat kesadahan yang ke-1, artinya nggak perlu tambah garam. Kita putar lagi ke sini, dia ini yang kedua. Ya, nanti kita atur di bagian dalamnya. Kemudian ini yang ketiga, kemudian ini yang ke-4, dan ini yang ke-5 berkedip. Kalau misalnya yang ke-5 kita tekan aja di sini start. Ya, tersetting ke yang ke-5, langsung kita matikan saja. Nah, jadi untuk mengaturnya di bagian sini kita atur ke angka 5. Oke.